lanjut ke tahap berikutnya, pastikan kalian subscribe guys agar channel mudah berkembang dan dapat memberikan informasi dan hiburan kepada banyak orang. Setuju? Komedian Aming beberapa waktu lalu kembali membuat video parodi berdandan sebagai wanita. Aming mengunggah beberapa foto di akun Instagram miliknya. Entah seperti disengaja atau tidak, dalam unggahan foto-fotonya di akun Instagram miliknya pada Minggu 13 Mei 2018, dandanan Aming saat menjadi wanita begitu mirip dengan Lucinta Luna. Dalam foto-fotonya tersebut, terdapat beberapa pose dan dandanan yang sangat menyerupai Lucinta Luna, terutama di foto pertama ketika Aming mengenakan wig panjang coklat dan gaun hitam. Banyak netizen yang menilai tingkah Aming begitu sangat lucu dan kocak serta menghibur. Tak sedikit netizen juga memuji bahwa Aming lebih cantik dari Lucinta Luna. Lucinta Luna tengah menikmati popularitas belakangan ini. Pro kontra status transgender dan aksinya bersama banyak pria tampan tanah air membuatnya warawiri di layar kaca. Satu persatu bukti Lucinta Luna adalah transgender terungkap di beberapa akun media sosial. Muhammad Fatah pun disebut merupakan nama asli Lucinta Luna. Walau bukti-bukti tersebut muncul, Lucinta Luna bersikeras bahwa dirinya adalah seorang wanita tulen. Yang terbaru, Lucinta Luna tampil di acara Karma yang diasuh dua pemuda ganteng, Robby Purba dan Roy Kiyoshi. Di episode yang tayang 12 Mei 2018, Lucinta terlihat kerasukan. Seolah tak percaya, netizen pun menganggap bahwa akting Lucinta Luna tersebut adalah settingan dan terlalu berlebihan.